Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kapten pilot kami Philip Martens hari ini sudah pulang kepada kami dan on the way ke Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Pak Menhan Prabowo Subianto, Pak Panglima TNI, Pak Kapolri, Pak Mendagri, Satgas Damai Kartens, dan seluruh pihak, baik dari pemerintah provinsi, kabupaten di Papua, dan juga seluruh aparat yang terlibat di Papua dalam pembebasan Kapten Philip Martens. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Tidak ada kata yang pantas untuk mengungkapkan penghargaan kami atas semua dukungan selama ini hampir 1 tahun 6 bulan. Kami prihatin, kami bersedih, namun akhirnya atas kerjasama dan dukungan dari semua pihak, Kapten Philip Martens telah bisa pulang kepada kami dan keluarga. Tadi saya sudah bicara di video call. Rasa sedih dan bahagia bercampur aduk luar biasa. Semoga malam ini saya bisa bertemu. Dan semoga Kapten Philip Martens sehat walafiat. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.